masuk ya aku salah bukan aku rugi. Kira-kira sih paling anu dhewe kena utang sakit sih opo, jadi kan boleh sih murah-murah. Saiki anu mbak aku nek kowe salah boleh karo sih. Terus ya. Malah anu ora kena sih. Iya iyalah. Mana lemot. Baik. Mau tadi? Sudah dong. Enggak ngasih urung mulai aja. Ini harus tutup. Lebih ini buat bukannya oh kita. Enggak ngene. Jajal sih, Mbak. Oke. Kali yang kucing kursi Riko, Dek. Ya Allah, kucing gue ini hilang sih. Hilang tengge kayak ngene, heeh. Gue gedene rem. Iya. Lah, lu tengah kan bayang, no. Gue foto dari kau ijen deh, gue cek gue nang kamar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya di Cerdik Elektronik. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini saya kedatangan sebuah HP Samsung J7 Prime dengan layar atau HP ini memakai karet gelang. Kenapa HP ini diikat dengan karet gelang? Jawabannya karena LCD ini belum saya lem. Sebenarnya HP ini sudah datang sejak kemarin ke saya dengan keluhan yaitu mati total. HP Samsung ini memakai versi Android 8.1.0 yaitu Oreo. Dan saya coba touchscreen ini dengan sentuh-sentuh, geser-geser dan mengetik masih normal dan mulus. Inti dari video ini yaitu cara mengelem touchscreen HP ini dengan baik. Bagaimana cara mengelemnya? Simak terus ya videonya sampai selesai. Oke? Saya matikan terlebih dahulu HP-nya dan mulai melepas LCD-nya. Karena touchscreen belum saya lem, melepasnya masih mudah. Tinggal dicongkel sedikit sudah terbuka. Lalu lepas terlebih dahulu konektor LCD yang masih menempel dengan hati-hati ya, karena rawan patah. LCD-nya masih mulus dan ukuran dari LCD ini adalah 5,5 Full HD. Saya geser terlebih dahulu LCD-nya biar aman. Lalu bersihkan sisa lem yang masih menempel di frame LCD. Usahakan sebersih mungkin ya, jangan ada yang masih menempel. Karena kalau masih ada, mengakibatkan LCD tidak bisa rapat. Gunakan benda yang agak runcing agar sela-sela yang ada di frame bisa bersih.
Dan cek juga, jangan lupa di touchscreen juga dibersihkan ya, dari sisa-sisa lem yang masih menempel. Kalau sudah bersih semua, siapkan lem. Lem yang khusus touchscreen ya, atau khusus LCD HP. Seperti ini. Pasang dulu konektor LCD-nya dan baru olesi lem di framenya ya. Disarankan jangan terlalu banyak karena nanti akan meleber. Ngasih lemnya di pinggir saja yang rata, terus tipis-tipis saja, oke? Seperti yang dicontohkan ini. Lalu tempelkan LCD-nya dan jangan lupa dipresisikan ya biar pas. Dan agak sedikit ditekan biar menempel dengan sempurna. Dirasa sudah pas menempel, siapkan karet gelang ya untuk mengikat layar LCD agar kencang dan lem bisa merekat dengan baik. Kalau ingin rapi ya pakai jepit LCD ya, kalau punya. Kalau tidak punya, pakai karet gelang saja sudah cukup. Lalu diamkan HP sekitar 1 jam agar lem kering sempurna. Setelah 1 jam, lepas karet gelang ya dan bersihkan sisa-sisa lem yang belepotan biar rapi. Oke.
Jangan lupa dilap pakai tisu ya, biar tambah bersih dan makin kinclong. Nyalakan HP dan tes dengan scroll-scroll apakah macet ataukah tidak. Ini saya coba buat geser-geser dan tombol-tombol saya tes, tidak ada kendala dan masih mulus, masih normal dan siap untuk diberikan yang punya. Terima kasih sudah menonton video kali ini ya, dan semoga bermanfaat. Dan tunggu video saya selanjutnya, oke? Dadah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah dong. Enggak kan masih urung mulai aja. Ini harus tutup. Lebih ini buat kebukannya. Oh, kita bagaimana? Jauh-jauh sih, Mbak. Kita setengah apa ya? Oke. Aku mau nanya aneh. Jadi sih. Tapi kita lo pindah neng HP kursi cuci gue bisa ya. Tutup kayak mulai istirahat.
Galian kucingku sih Riko, Dek. Ya Allah, kucingku iki ilang, Ci. Ilang tenge koyo ngene, heeh. Kuwi dene rem. Iya. Lah, lho tenan ora bayang, no. Kok foto dari kok ijen nek gocek mek kowe nang kamar. Ilang itu mah uang gara-gara nek iki barak papan ora pernah tambake kok rumah sakit. Tak omramke gara-gara butuhte iki. Ini lah kena aku kayak Tiko ya. Nah ini si Caca pas sakit kayak lagi kita terus putih selimut putih tidak apa putih aku kan ini loh dan rumah kita perlakukan gitu ya udah foto-foto ini sih enak. Subscribe ya teman-teman, oke? Dadah.